Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar fanspage Facebook ya. Dan di sini kita akan bahas bagaimana cara merubah untuk metode pembayaran di halaman Facebook, teman-teman ya. Nah, jadi untuk di halaman Facebook sendiri, untuk saat ini memiliki fitur monetisasi ya, di mana kita sebagai kreator video bisa menghasilkan uang dari beberapa fitur monetisasi yang sudah kita dapatkan. Nah, kemudian di sini ada metode pembayaran ataupun penghasilan yang kita dapatkan, teman-teman ya. Nah, di sini ada menu payout, teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Nah, nanti untuk setiap pendapatan kita itu akan masuk di bagian dari payout ataupun metode pembayaran ini, teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada transaksi. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita mengganti untuk metode pembayaran di dalam Facebook, teman-teman ya. Nah, caranya di sini teman-teman tinggal masuk saja ke dalam Google Chrome. Oke, kemudian teman-teman tinggal ketikkan saja Creator Studio Facebook ya. Nah, di sini tinggal kita ketikkan saja Creator Studio Facebook seperti ini. Kemudian kita masuk di bagian yang pertama, yakni Creator Studio Facebook Business. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman ya. Kemudian kita klik saja di sini di bagian konten. Oke, nah nanti tampilan ketika fanpage teman-teman sudah berhasil dimonetisasi adalah seperti ini ya, dimana ada logo dolar seperti ini. Artinya video kita bisa berpeluang menghasilkan uang dari video yang sudah kita upload di dalam fanpage Facebook. Nah, tetapi jika sudah memenuhi persyaratan di dalam fitur monetisasi Facebook, teman-teman ya. Nah, di sini untuk cara mengubah metode pembayaran di dalam fanpage Facebook, ya, teman-teman tinggal klik saja di bagian fitur monetisasi di sebelah kiri. Oke, kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian sini ya, di bagian logo pembayaran di bagian sebelah kiri, tinggal kita klik saja seperti ini. Oke, nah kemudian di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian logo pengaturan ya, kita klik di sini. Nah, di dalam pengaturan ini kita bisa mengubah untuk metode pembayaran kita, teman-teman ya. Nah, di sini ada metode pembayaran kita menggunakan via bank ya. Nah, untuk metode pembayaran di Facebook sendiri kita bisa menggunakan dua versi, yakni bisa menggunakan PayPal maupun bisa menggunakan rekening bank. Nah, untuk cara menggantinya teman-teman tinggal geser saja ke sebelah kiri ya. Nah, kemudian di sini akan muncul yang namanya adalah fitur update ya. Nah, di sini teman-teman tinggal diupdate saja untuk metode pembayarannya. Caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian update seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa diisikan saja untuk metode pembayarannya. Dan untuk negaranya, teman-teman bisa diubah saja ke negara Indonesia, kemudian nama pemilik rekening. Jadi, teman-teman bisa diisikan sesuai dengan data diri teman-teman ya, untuk metode pembayaran di dalam Facebook. Nah, sudah saya bilang tadi, di sini untuk Facebook sendiri memiliki dua versi untuk metode pembayarannya. Bisa menggunakan versi PayPal, maupun kita bisa menggunakan via rekening bank, teman-teman ya. Dan untuk via banknya bebas, bisa BRI, BCA, ataupun BNI ya. Nah, sesuai dengan rekening bank dari teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal diisikan saja untuk negara, kemudian nama pemilik rekening ya, sesuai dengan data diri teman-teman ya. Jika teman-teman ingin update untuk metode pembayaran di dalam fanpage Facebook ataupun halaman Facebook ya. Oke, jadi caranya tadi teman-teman tinggal klik saya di bagian update ya di sebelah kanan ya. Nah, di sini ada fitur update. Oke, di sebelah kanan teman-teman tinggal diupdate saja untuk metode pembayarannya. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara update metode pembayaran ataupun ubah metode pembayaran di dalam Facebook. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam. Selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.